menjual burung beo yang konon bisa berbicara, dan juga menjual burung jalak kerbau Aceh yang bisa meniru bahasa manusia. Menjual segala jenis burung yang ada di kedai lapak. Kalau Anda berminat, silakan kunjungi pusat kota kedai lapak. Inilah burung beo yang konon katanya bisa berbicara dan mengikuti dan juga meniru bahasa manusia. Burung beo ini adalah burung yang sangat disukai dan digemari oleh manusia, tentunya dengan harga yang katanya hampir mencapai miliaran rupiah. Namun burung beo ini hanya dijual dengan harga 2 juta rupiah. Kalau Anda berminat, silakan Anda datang ke tempat penjualannya. Dan juga banyak burung-burung jalak kerbau. Ini merupakan burung yang harus kita latih, karena burung jalak kerbau ini merupakan burung yang masih sangat sulit sekali untuk meniru bahasa manusia. Namun begitu, suaranya sangat bagus dan juga sangat lembut sekali. Dengan membeli burung jalak kerbau ini, Anda selalu akan terhibur dan tergiur dengan keindahan suaranya. Ini merupakan hal yang sangat langka sekali kita dengar selama ini, karena burung-burung ini sudah langka di tempat kita. Harganya pun tidak mahal, hanya sekira 60.000 satu ekor. Ini Bapak Arnabun. Burung jalak kerbau ini kita menyebutnya sebagai burung cicim tiung. Saya sudah membeli 2 ekor dan sudah saya bawa pulang ke rumah. Inilah anak-anak sedang menyaksikan dan menikmati bagaimana indahnya burung ini.